Hujjah bagaimana bahwa ketiga-tiga ilmu, ilmu yang dikatakan fardu ain oleh para ulama, yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, itu mesti jalan bersama-sama supaya sempurna kerangka dan bentuk Islam itu sendiri. Apabila tertinggal satu daripada tiga, maka akan timbul fahaman-fahaman yang sesat, fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenarnya. Karena itu pernah dikatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Orang yang hanya perhatiannya kepada ilmu tasawuf tidak berimbang dengan perhatiannya kepada ilmu fikih, orang itu dikhawatiri menjadi zindiq. Apa maksud zindiq? Dia terkeluar daripada agama Islam, dia tak sadar bahwa dia keluar daripada agama Islam. Itu makna zindiq. Kalau begitu salahkah belajar ilmu tasawuf? Tidak salah. Yang salah apabila belajar ilmu tasawuf tidak berimbang dengan fikih dan juga tauhid. Hanya tasawuf saja. Kadang-kadang dalam pengajarannya boleh sampai tingkatan tamat sembahyang. Nah, ini ketinggalan fikihnya. Setinggi manapun makam dalam ahli tasawuf, tidak ada makam libur salat, tidak ada makam tidak wajib sembahyang. Kalaupun mungkin terdengar ungkapan sebagian ahli tasawuf yang berbicara, kami telah sampai ke suatu makam yang sudah tidak wajib lagi sembahyang. Ungkapan-ungkapan yang demikian itu jangan dihuraikan seenaknya saja. Mesti ditanya dulu kepada ulama ahli tasawuf yang mengeluarkan perkataan itu. Banyak orang yang salah faham daripada ungkapan tadi. Kami sampai ke tingkatan tidak wajib lagi sholat. Memang tak sembahyang dia. Bukan begitu maksud daripada ungkapan ahli tasawuf tersebut. Maksud mereka, bagi kami ahli sufi ini, sembahyang itu tidak terasa sebagai suatu beban. Dia keperluan dalam hidup, seperti kita perlu kepada oksigen untuk bernafas, kepada udara untuk bernafas. Kalau tak ada udara, kita akan mati. Itu maksud mereka. Kami sholat itu tidak wajib, maksudnya tidak terasa bagi kami sebagai satu beban, tapi kami mengerjakannya banyak sekali saban hari. Bukan orang itu tidak sholat. Nah, ini salah faham. Mereka sangat banyak sholatnya, tapi sholat itu tidak dirasa sebagai satu beban. Memang bagi orang-orang yang malas, sholat itu terasa beban. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yakni wa innaha latsaqilatun. Sembahyang itu sebenarnya berat, kecuali orang yang khusyuk baru dia rasa terpanggil. Ini contoh orang yang cuma bertasawuf tapi meninggalkan tauhid dan fikih. Jangan. Ketiga-tiganya dipegang sama-sama. Begitu juga kadang-kadang orang yang perhatiannya banyak kepada fikih dan meninggalkan tasawuf, dikhawatiri menjadi fasik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang cuma perhatiannya kepada fikih saja, tidak kepada tasawuf, orang itu dikhawatiri akan menjadi fasik. Bagaimana fasik? Ya, dia ahli fikih. Contohnya,
Dia orang yang kaya, wajib berzakat dengan perdagangannya. Seminggu lagi sebelum sampai haul, dihadiahkannya hartanya kepada istrinya. Ya sudah bukan punya dia. Ketika cukup satu haul, dia bilang, sudah enggak punya dia, ini punya istri. Saya sudah kasih kepada istri saya. Nanti setahun lagi istri saya pegang, baru dia wajib pula bayar zakat. Tapi istrinya pegang cuma satu minggu. Maka istri pun berkata kepada suami, sebagaimana abang berbuat baik kepada saya juga mau berbuat baik kepada abang. Harta saya kasih kembali kepada abang. Jadi tak lapas zakat hitungannya. Kapi pintaran fikih lapas zakat. Nah, itu yang dikatakan wa man tafaqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqa. Ahli banget fikihnya sampai Allah Ta'ala diakalinya. Secara fikih betul, karena tidak cukup haulnya. Tapi secara tasawuf, Masya Allah. Secara tasawuf, jangankan zakat yang wajib, yang sunat pun dihambur-hambur, disedekahkan. Orang yang zuhud dengan dunia bagaimana? Kan begitu. Nah, Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, imam yang mampu menghimpunkan ketiga-tiga ilmu ini dalam kitab-kitabnya secara terpadu. Karena itu, apabila kita mengkaji tasawuf atas aliran Imam Al-Ghazali, dijamin selamatnya. Karena kita mengkaji tauhid, fikih, dan juga sekaligus tasawuf. Bukan tasawuf melulu ataupun fikih melulu. Tapi adalah dibarengkan semuanya itu.